SCP-173 harus selalu disimpan di dalam plastiknya, kemudian ditaruh di dalam unit kulkas jika sedang tidak diperlukan untuk eksperimen atau tes. Dalam percobaan, personel Foundation dilarang untuk memakan SCP-173 dalam kondisi apapun, dan jika memang sudah termakan, maka orang tersebut perutnya akan dipompa dalam kurun waktu 30 menit saja, dan semua debu-debu atau pasiran permen dari SCP-173 yang ada di dalam plastik tersebut harus dibersihkan setiap 2 minggunya, walaupun tidak begitu wajib. SCP-173 adalah sekumpulan tardigrade atau beruang air. SCP-173 ini hanya memiliki siklus kehidupan yang hanya berlangsung selama 2 minggu sepanjang tahunnya. Setelah mereka melahirkan, maka kebanyakan dari mereka akan mulai ribut satu sama lainnya, memakan dan membunuh spesies mereka sampai hanya beruang air terkuat yang tersisa di sana. Setelah pembunuhan spesies tersebut, mereka pun akan langsung mencari pasangannya dan mulai untuk melakukan reproduksi. Setelah kawin, maka beruang perempuannya akan memakan beruang laki-lakinya dan mulai untuk melahirkan sebanyak 200-300 beruang air yang baru. Keributan, saling memakan, dan membunuh satu sama lainnya pun akan terjadi lagi, dan hal ini akan terus terjadi sehingga tidak ada yang namanya kelebihan populasi dari sebuah beruang air yang ada di sini. Beberapa spesies dari SCP-173 memiliki warna yang terang seperti permen dan juga aroma yang baunya seperti buah-buahan. Mereka ada yang berwarna biru, pink, hijau, oranye, dan kuning. Setiap warna pun memiliki aroma buah-buahan yang berbeda. Akan tetapi, SCP-173 memiliki rasa yang sangat pahit dan juga beracun, bahkan untuk makhluk hidup seperti manusia. Ini diasumsikan sebagai mekanisme untuk melindungi diri. Akan tetapi, tidak diketahui kenapa mereka dibuat seperti ini. Sama seperti beruang air lainnya, SCP-173 sangatlah kuat untuk hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti suhu tinggi atau rendah, memiliki pancaran radiasi yang tinggi, daerah yang sangat kering, atau bahkan dalam percanaan tubuhnya itu sendiri. Jika seseorang memakan SCP-173 dan tidak memuntahkannya, maka mereka akan masuk ke dalam perut orang itu tanpa mengalami kerusakan, dan bahkan terkadang untuk merusak atau menyerang isi perut orang tersebut dari dalam. SCP-173 ditemukan oleh petugas kesehatan dalam bidang penyakit sakit perut. Mereka pun menemukan beruang air yang dihirup di dalam plastik dijual seharga $2.25 untuk permen sebanyak 110 gram yang ditemukan di salah satu mall di daerah tersebut. Sebuah slogan tertulis di plastik permen tersebut bertulis, "Hidup cepat, mati muda." Dan pembuat permen tersebut dibuat oleh perusahaan tardigrade yang sampai saat ini tidak bisa ditemukan karena tidak ada perusahaan yang bernama tersebut dan tidak ada sampel DNA untuk dilacak siapa pembuatnya.